warga desa Babadan, kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, akhirnya menangkap kawanan kera yang meresahkan warga. Warga menangkap kera menggunakan jebakan kandang bambu yang di dalamnya diberi buah pisang. Cara menangkapnya gimana, Pak? Pakai jebakan itu. Jebakan. Masuk kandang gitu. Iya, masuk sendiri. Dikasih apa tadi, Pak? Pisang. Pisang. Kawanan kera itu diduga merupakan peliharaan warga yang lepas. Ini kemungkinan dari peliharaan masyarakat lepas. Soalnya dilihat dari agak Cina. Biasanya kalau kera liar, ketahuan orang itu lari. Ini kan enggak. Mita Kusuma, jatimno.com.